Pada tahun 1494, seorang ilmuwan matematika asal Italia bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku yang di dalamnya mengungkapkan sistem buku pencatatan atau yang kita kenal dengan debit kredit. Selang beberapa tahun, lebih tepatnya pada tahun 1500-an, mulai bermunculan dua sistem pembukaan pencatatan akuransi yang dimodifikasi berdasarkan buku Luca Pacioli. Sistem ini dinamai dengan sistem Belanda dan sistem Inggris, dan kedua sistem ini dikenal dengan sistem kontinental. Selang 200 tahun kemudian, ditandai dengan terbentuknya negara Amerika, maka sistem pencatatan pembukaan ini mengalami perkembangan yang disebut dengan sistem Amerika atau lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Dan untuk tambahan, sistem ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai pedoman standar akuntansi di seluruh dunia. Walaupun begitu, perkembangan terus terjadi hingga dibentuklah Komite Akuntansi secara internasional yang kita kenal dengan International Accounting Standard Committee atau biasa disebut dengan IASC. Dan IASC ini menerbitkan 41 standar akuntansi yang dikenal dengan International Accounting Standard atau IAS. Nah, selama 27 tahun beroperasi, muncullah pembaharuan pada tahun 2001 yang bernama International Financial Reporting Standard atau IFRS dengan lembaga baru yakni IASB. Hal ini dilakukan supaya pencatatan laporan-laporan akuntansi terstandarisasi secara internasional atau global. Nah, itulah sejarah akuntansi di dunia. Berbeda dengan Indonesia, sistem pencatatan pembukuan ditetapkan pertama kali oleh VOC, yakni pada saat Belanda masih menguasai Indonesia, atau lebih tepatnya 1642. Dikarenakan sistem ini ditetapkan oleh VOC, yakni Belanda, maka sistem yang digunakan yakni sistem kontinental. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1957, dibentuklah sebuah lembaga yang mewadahi seluruh akuntan di Indonesia, yakni Ikatan Akuntan Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan IAI. Selanjutnya, terjadi perubahan pada tahun 1960-an, yang merupakan awal mula pergantian sistem kontinental menjadi sistem Amerika atau Anglo-Saxon di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya investasi-investasi perusahaan Amerika yang masuk ke Indonesia. Kemudian, pada tahun 1974, ditetapkanlah prinsip akuntansi Indonesia, yang kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1984, di mana prinsip akuntansi Indonesia ini mengikuti atau berpedoman pada standar internasional, yakni IASC yang berlaku saat itu. 10 tahun berjalan, ditetapkanlah standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan SAK atau PSAK, yang mana pada saat itu masih berpedoman pada IASC, hingga pada tahun 2008 mengganti pedoman standar menjadi IFRS hingga saat ini.